aywang. Apa kan yang kau lihat sana tuan? Anu teman mu kau lihat jauh di laut itu? Apa yang kau pikirkan pian? Ani bah, aku tuh tekanan kanan tuh bah. Apa? Besi antai bah. Di supan-supan kanya ku di kare kupia tu, gorong-gorong kupia tu. Apa ceritanya kan? Nabi saya tahu aku ni anak bangsawan, kan? Keturunan bangsawan bani. Asal usul ku ni hatap baik-baik ini. Malas kurang berkahi sana tu. Tapi Nabi saya tahu aku ni siapa? Supan tu besi tu. Aduh. Bah, cokok cerita kan aku. Apa hujannya? Ano, si buntal tu. Au. Oh. Anaknya iya tuh, si Jumali tuh. Cembu apa ya? Kau berkawan sama aku tuh. Aduh. Kau tahu nih Dayang, aku nih keturunan Awang Alak Petantar bani. Apa kan Wak? Sultan Bonai yang pertama masuk agama Islam. Dan muyangku tuh sampai sekarang anilah jadi sultan. Aduh, rupanya kau ini anak aja Wang. Ampun tuanku, ampun tuan, ampun. Eh, dah setaba sama-sama hantar pada yang. Baik juga. Aku ni ayat biasa Jojo ni, sama aja kita ni. Jangan tah anu bah, kawan ni juga. Asyik pun cuma tuan. Dah matu, kakal anak aja baik tu. Muyangku beralih dari istana semasa Sultan Saifuddin Ali II. Muyang kumah kan sultan yang baik Pulau Labuan ni kita British. Jadi James Brooke ada membuat perjanjian sama sultan pada kurun 1846. Sultan nak mau berkahi bah atas sebabnya yang baik Pulau Labuan ni. Ano ay mulanya, eskulah mulanya dulu. Ada pula kita baca. Ano di buku. Pulau Labuan nanti. Dito ka ke Pulau Victoria. Di masa Jesuro, pemaintan, na konsilap, lapas satu. Dito ka lagi pembalik ulit Ipon. Pulau ni, tepan na manukal nama, apa? Pulau Meda. Lapas satu ah. Bana tu Dayang. Kerani pada tahun 1963 Labuan tu jadi sebagian dari Sabah dalam gabungan Malaysia. Pada tahun 1984 Labuan menjadi anu wilayah persekutuan. Mulanya hantap tepinginya kita nih di Labuan ni. Lus. Kerani tu jauh membangunnya. Kaya lagi, banyak lagi minyak-minyaknya, oil and gasnya, pusat pelancongannya, banyak lagi lah destinasi pelancongan tuh yang lawa antep. Oh banyak banget. Siok nih di Labuan, menarik antep. Antep banyak lagi tuh, wah yang akan dikelelakan sama mata dunia tuh banyak lagi saja kita yang patut ditundurkan dunia, mata dunia supaya dengan kilalakan pulau kita aneh. Oh, bana tuh Dayang. Kita nih kan di Labuan ini rupanya kaya dengan anu saja, dengan bahan semula jadinya. Tapi kaya dengan tradisi kebudayaan kita, Pak. Nantilah aku jumpa sama Majid Saleh akan kusuruh syuting ya di Labuan nih di sini. Dia tuh pengarah pasar tuh di KL. Bagus tuh ya tuh, kesuhur. Anu Abang Majid anu gerak ke satu yang konkonyo wilayah lakan Pulau Labuan ni. Ah, tak baiknya itu.
cerita putih setubung sama putih sinjang tuh. Oh. Bukannya berasal daripada kayangan gitu. Ada bocap cerita cerita di mana dari Bonai. Ah, betul. Tenang akan cerita gua. Bisa. Ketahu tuh mana. Jangan-jangan lupa dia nomor kita nih. Bukan juga ya. Berarti seluruh mayan kan tahu kan kita nih. Minta kita sana bercerita. Bah, minta. Kami berjalan. Oh, minta. Angkat ikut. Mantap dapat. Wah, mantap. Oh, no, cerita kami. Untuk kami mulanya, Wang. Kami ini yang abad yang ke-18. Kami ini, wise kami ini, daripada Sultan Brunei. Apa satu rahsia ini karena bunuh dengan tajamnya. Demi untuk menyelamatkan Basya ini, Padiana ini, 7 putra atau melalih ke 7 putra sama anu 2 putri lagi melalih ke daerah Sarawak, yaitu Setumpung. Di sana diamnya yakni yaitu Wang Dayak daripada Sarawak. Siapa nama anu putri-putri itu? Nama putri itu Sawang di Sepung. Sawang di Sejanjang. Sejanjang. Basya itu ditinggalkan di sana. Boleh 7 uang abangnya itu dibagi. Yang abangnya itu berhijrah ke Laut Cina Selatan. Yaitu kata semenanjung ke Pulau Pinang. Mana dia akan membawa putri-putri itu demi menjaga keselamatan Basya. Oh, kisah untuk putri Sentumong sumpah jadi anak tuh jadi pulau. Sama putri Sinjang jadi pulau tuh. Macam dalam lagu apa tuh? Lagu rakyat Sarawak. Mantap itu Wak. Anu putri-putri doang atau belakang sumpah oleh Putra Jaya. Oleh sahabatnya Basya tuh kita kenal yang antar bisainya dia kepala kapu lah. Aduh benar. Au. Yang putih itu dai menadun. Yang putih ya. Pandai apa? Matam padi. Basya dua ani sama-sama jatuh cinta. Kan Putra Jaya ani dia tak jadi kadahi sampai putri setubung hatu anu ba sanggup munuh putih si adinya sendi anu munuh jan bujak. Napa satu kali kita Basya Aji menimba putri setubung tiba-tiba di Putra Jaya. Lepas itu hati lahirnya seorang putri. Sudah itu Putra Jaya ini dah mampu sana di sumpah jadi lagi di sumpah lagi sejijak menjadi pulau setubung menjadi gunung. Jadi apa ceritanya anak yang dilahirkan itu anak sesuatu asal sebabnya keturunan tu ia adu disahkan arah seorang kaum Dayak lah dijaga masa peperangan antara Dayak Imbal sama rintak pelawan Sarawak kalau kena silap dah dapat satu diangkat lagi oleh keluarga dari British ini moyang tu. Lepas satu lahir kita jua datuk niniku, bapakku, semualah duduk tak aman damai. Jadi tak pindah balik ke anu ke Pulau Labuhan. Suka pulang ku tinggal di Labuan ni, aman damai. Tak ada banyak bahasa kitaan. Ini pun aku ni tak dengar cerita daripada anu pulang indung ku. Bapak yang bapakku katanya hujannya yang anam dari 7 abang putih sentubung atuk. Tubuhnya ada di Pulau Pinang. Tapi dada yang punya anu lah. Dada habarnya sampai adik. Ah, waktu aku tahu juga ni dah yang punya. Kau ni oh. Dah, anu, dah ajak juga. Anu, dari Bonai. Katunan anu, Pak. Punya tubung. Tentu dan ajak-ajak, Pak. Sama je begitu. Waktu aku tahu ni, waktu aku terang. Dapat tentu dah yang. Ini sama saya sompon. Nanti kita kawin. Kota kita no, sama-sama lah kita kawin. Iya, mau kawin dan kita buat harta basa-basanya. Oh.
Ah. Oh, tak kan? Nah, apa kita buat? Assalamualaikum. Yang mana aja nak kamu ada uang dendai dulu? Dia hulu ke sabak kamu dendai pada uang pegami kami. Ya, apa dah siup lah, Magat. Anu cerita bertimbang. Nyanyi-nyanyi kan? Oh. Sedangkan aku lebih-lebih ni, kamu punya cerita dendai aku tampun. Yang mana aja aku pun sama macam kamu dua-duanya. Betulnya sutaga. Ini cerita pasti ialah. Jadi macam mana cerita tu? Kita malah baca hindungan ni yang berulungan yang kami itu mulanya Sultan yang belah Sultan Melaka yang berasal dari Palembang yang bernama Paramiswara Sultan yang pertama dan juga Sultan pertama yang memeluk Islam macam pun yang kamu juga tu belakang negeri mulia sudah terkenal. Wah, banyak kita ni banyak sama. Dia mungkin sekundang. Tapi Rani Melaka tu mana nak putong juga. Sebenarnya tu kamu nanti saya kecil lagi. Air putus itu banyak Melaka tahun saya boleh matut. Tapi habis putih buka. Air Bob Frank musnah habis. Alkunso di Al-Bakyo sekarang ini aku jadi reses kartu dan kami minta aku jadi Sultan di belakang tidak ada lain bedanya ini yang saya pulang pulang juga lain kelepuhan untuk kamu lagi dapat kami sama anak semua ajak anak buat mantap bah mantap halo kalau putri satu. Assalamualaikum. Eh, labuan ini ada aja kah? Kalau Datu Masalih tu. Kau putri keturunan keturunannya kah? Pendika Masalih. Masalih kau melihat tu biar ni mulanya. Sabah Film Produksi. Ini ya. Awal lagi dari dia tu. Moyangku adalah Datu Tating. Dia pendekar dari Kurung ke-18. Datuk Tating, dah ada aku masih mendengar ceritanya deh. Sudahlah kamu sejarahnya. Indah pandai dimenangkan sejarah Datuk Tating seperti Mat Salih, pahlawan anak rimba Sabah, Antanam Antoro. Putri, cokok ceritakan arahku. Kami kenang apa tu cerita tu? Sejarah tu, penting. Moyang kuat tu Datuk Tating. Ani adalah diraja keturunan Sulu dari suku Tosu. Moyang ku ani yang awal-awalnya orang pertama di Sabah menantang British di Pulau Belambangan. Ia ni yang hebat. Moyang ku dan tetangga yang membuka jalan untuk kamu menantang British yang zalim mengambil hak orang Kupatan dengan cukai dan undang-undang yang tidak adil. Jadi, macam mana tak kau boleh balalih ke Mai Kalabuanan ni? Datuk Putu dari Pulau Belambangan datang ke sini membuka perniagaan.
dan berkahwin dan ibu yang Suraya orang Kedayan dan Kedukubong. Wah, hebat-hebat kita nih semua nih. Banyak kita nih sama keturunan raja nih. Kau Putri Merian daripada Raja Sulun. Aduh, Sultan Melaka nada sini. Jadi kita hanya lah yang mewarisi nih. Rupanya kalau kau keturunan Putri Sulun, ane keturunan Putri Sejinjang, ane keturunan anak Awang Samawan, aku dapat kau kawin sama kau tu Putri Merian. Boleh saja mengikut standar. Masukkah meminang mengikut standar. Banner sih. Yuhuu. Masukkah meminang magat. Jangan tergirik mata. Banner. Yuhuu. Aku ni Awang Anwar Shah Bedayang. Saya kawin sama kau Bedayang Kesumawati. Asal usul mutu daripada Sultan Bonai Awang Al-Betatar. Jadi kita akan kawin 40 hari 44 malam. Kita akan kawin jenis Betul Jumali itu tahu siapa aku. Nah, ngam kan? Nah. 44 hari 44 malam. Banyak kan usir lang. Tuh setelah kau ingat tu Dayang, aku akan minta sponsor. Aku boleh duli Sultan Bonai. Atu siyo. Jadi kau sama si Magat kan jadi tamu VIP tu lain. Kamu tu macam ajak aja tu. Mengerti kamu tak? Ini nanti kita akan amai-amai nih. Kan ngipu-ngipukan bersiap. Kan ku jemput seluruh aja-aja di dunia ini, termasuk King Raja Muhammad bin Salam daripada Saudi Arabia. Karena kita akan berbagai jenis apa hiburan. Wah, macam okay? Okay. Kan kulagau Abang Majid Saleh sama timnya kan buat syuting kita kawin tu. Biar dia tu ada sutradara tu. Satu mana? Enam. Jadi majlis kita biar meriah. Sopo saran. Setuju ah? Tetap setuju. Kan kita ni Ebi sudah hilang segala kedaulatan ni. Tidak ada lagi bapak tuan aja. Boleh kan? Boleh. Nanti kusuh Abang Majid. Anu, nyambung kan anu mengarah ke cerita ni. Ya ya ya. Ya ya, lu simpan abana. Mantap cuk ni. Bila aku jadi ajak sudah ni karang. Ndak ku biarkan kamu ni. Aku ni ajak kamu. Tata kau ngandangan wah. Dosa tata kau ngandangan jadi. Hau sang usai. Aku biarkan. Aku ingat. Bana. Macam-macam lah yang apa? Muzik tradisional kebudayaan Kedayan ni. Patut. Sama tarian-tarian anak-anak muda kita ni. Patut adat budaya kita ni. Ewang! Kakak kau hidup banyak. Eh, cuma deh, kau lagi. Iya, ada saja kau ni. Kau ni mengacau orang serang bermimpi ni kau ni. Kacau daun mana? Anak-anak ni pelaku tinggi. Kau ni ah, dah habis artis. Dan menghina aku ni. Eh, Jumali, kau kan tahu siapa aku ni? Oh, ya. Awan ni, matahari kakal palak-palak, mipi kesadak ayam ni. Jangan kau takut, Dayang. Aku ada ni. Jumali,
Kau tahu kah aku ini siapa? Aku anak raja, kau tahu kah? Oh, Wang, punya kau ini anak raja. Maafkan gua, Wang. Dari tadi aku undang ceritamu. Kau ini punya keturunan Sultan Brunei. Oh, penyedah yang ini pun keturunan putri satu bong. Rupanya putri pun keturunan raja. Keturunan raja Sulu. Kau pun berkait sama juga. Keturunan diraja, keturunan Sultan Melaka. Oh, rupanya kamu ini adalah keturunan raja. Ampunkan patik, tuan tuan. Macam cita kuang, kalian ini Wang. Tak bukan mengucapi kau lagi Wang. Ianya ini kau, mun bersumpah ini. Tangan kanan talo, aku katakan kiri. Ampun yang pati tuanku, pati salah. Beta maafkan ya wali. Lain kali jangan buat lagi. Lagi, kalau kita minta dia lagi. Beta ampunkan ya wali. Beta mau tahu dari mana asal-usul kau ini. Sebenarnya tuanku, pati ini adalah daripada keturunan si Kitol. Rupanya kau keturunan dah si Kitul. Sebenarnya tuanku, itu adalah keturunan moyangku dulu di Melaka tuanku. Rupanya kau ni anak si Kitul yang bahasa kumpul sama Raja Mandaria yang durhaka kepada Sultan Mamusyah, Sultan Melaka. Amun indah aku yang jadi Sultan Melaka yang ke-44 tahun. Inilah kisah sejarah kami di Pulau Labuan. Terima kasih, bos.